Hai semuanya, selamat pagi. Jadi kali ini aku bakal liburan ke Bangkok sama sepupu aku. Nah, buat kalian yang pengen liburan ke Bangkok dan bingung mau kemana aja, ikutin video aku ya. Oke guys, jadi ini aku udah sampai di apartemen aku. Aku pesan di Airbnb. Nah, ini namanya Zetu Condominium. Ini harganya menurut aku sangat murah banget, affordable, dan juga fasilitasnya sangat-sangat lengkap sih. Nah, ini bisa dilihat dari luar, ada balkonnya. Ini view-nya bagus banget, guys. Tuh dari luar. Nah, dan juga di sini ada mesin cucinya. Kita masuk lagi. Di sini kamar mandinya, guys. Ini luas banget. Tuh, bagus ya. Nah, lalu ini ada meja rias, ada kasur, TV, dan ada sofa. Dan ini view dari samping kamar. Tuh, bagus banget, guys. Aku gak nyesel di sini. A few minutes later. Okay guys, tidak enggak sempat nge-vlog. Aku langsung malam-malam ini aku ke Neon Market untuk mencari. Ini harus beli sih ini.
kalau bagi kalian yang pengen makan babi harus cobain. Dia tuh dagingnya kayak juicy gitu. Aduh. Napol. Kalian harus beli ya. Kalau ke Neon Market di enggak jadi Neon Market nih. Semuanya sih ada. Kocok. Mending kita coba makanan yang lain. Oke, jadi di sini ada kayak semacam barbecue. Nah, ada yang beef, chicken, dan juga yang pork. Nah, aku pilih yang pork. Nah, ini selanjutnya aku coba yang pork barbecue. Ini cuma 20 baht, sekitar 10.000. Nah, ini. Aduh, ini. Coba ya. Tomatnya langsung leleh dong. Worth it sih dengan harga 10.000. Enak ya. Cukup enggak keras. Dekat apartemen aku jalan 10 menit. Nah, itu berada di depannya Union. Dan langsung aja kita ke MRT-nya ya. Ini jadi tempat untuk beli koin MRT. Nanti kita ngomong aja ke orangnya untuk turun di daerah dekat Chatuchak. Kalau aku butuh tampeng pet butuh masuk. Nah, ini koinnya jangan sampai dihilangin ya. Ini untuk nanti kita keluar dari MRT-nya, kita pakai lagi. Nah, ini kita sekarang lagi ada di Pahon Yotin. Nah, sebelumnya kita ke sini B12 Kapengpet. Nah, ini kenapa kita nggak langsung ke Chatuchak Park? Karena aku mau ke Ortor-tor Market dulu untuk makan durian sebelum ke Chatuchak. Jadi isi perut dulu, nyenengin perut, langsung ke Chatuchak.
Tortor Market. Jadi buat kalian yang bingung, ini ada keterangannya untuk di Tortor ini. Oke guys, jadi ini adalah Tortor Market. Ini adalah kayak semacam pasar buah-buahan. Jadi semua buah yang kalian cari itu ada di sini. Nah, di sini aku mau mencari durian. Langsung aja kita cari di mana sih durian yang menurut aku enak, oke? Okay? Selain buah-buahan, di sini juga ada kayak semacam street food, berbagai makanan khas Thailand yang bisa kalian coba. Tuh, kayak menggiurkan banget, kalian bisa coba. Nah, tapi di sini aku nggak coba karena aku pengen coba durian aja. Oke guys, ternyata di sini itu juga ada yang menjual sayur-sayuran. Nah, di situ yang bagian kiri itu ada kayak semacam daging-dagingan. Nah, lalu aku udah nemuin nih stand yang aku cari-cari. Ini standnya nomor 6 garis miring 30. Kalian bisa ke sini. Yang aku suka dari tempat ini, orang yang layanin itu benar-benar ramah banget guys, dan juga enggak pelit. Baik banget guys, tester ini yang kan ya. Ini baik banget sih, cobain tester. Kenyal. Nah, ini yang kenyal. Enggak apa sih. Nah, dan ini harganya. Untuk yang montong per 100 gramnya itu 140 baht dan yang kanyau 100 gramnya 250 baht. Penjualnya ramah banget sih. Nah, ini kita beli seharga hampir 1000 baht, jadi kira-kira hampir 500 ribu. Jadi yang putih ini yang montong. Kalau yang ini yang kanyau. Yang kanyau ini memang sedikit karena lebih mahal gitu. Langsung aja coba, oke. Okay. Jadi sekarang aku mau review durian yang udah aku beli tadi. Jadi sekarang aku mau coba yang montong dulu ya. Enak banget. Kalau di Indo kan montong udah enak banget ya. Di sini ya kayak enak kok. Langsung aku mau coba yang kanyau. Ini yang kanyau, dia lebih sedikit kuning daripada yang montong tadi. Yang kanyau lebih enak sih. Ya, tau lah, ada harga lah ya. Harganya kan lebih mahal. Berapa tadi? Pokoknya 250 baht. Hampir 2 kali lipatnya dari montong. Ya tau lah ya, harganya segitu ya, sesuai harga lah ya rasanya. Aduh, aku mau habis ini dulu ya. Dari Tortor Market, aku jalan untuk ke Chatuchak Market. Nanti lurus aja, keluar belok kanan, terus nyebrang lagi. Nanti kita ketemu jembatan seperti ini. Nanti kita nyebrang. Soalnya Chatuchaknya itu ada di sebelah kanan. Wih, popenya. Bugil. Langsung aja, nanti kita nyebrang ke sana.
Jadi ini tuh kayak gini guys. Kayak gini aja.